sahabat gitu. Kali ini kita akan adu tonjok dengan Mas Raul Rahman. Beliau spesial. Wah! Master Icebreaker. Kemarin saya tonjok ini ya sama Om. Icebreakernya seru banget ya. Mas, apa itu icebreaker, Mas? Oke, sebentar nih saya habis minum dulu. Habis ditonjok-tonjok rasanya tuh. Tunggu petinju ini siap-siap ditonjokin. Teman-teman jangan lupa subscribe channelnya Mas Raul Rahman, yaitu subscribe. Master Icebreaker Indonesia. Di YouTube-nya apa, Mas, channelnya? Ya, itu Master Icebreaker Indonesia. Master ada Indonesianya ya. Icebreaker Indonesia. Subscribe juga ya. Okay. Ya khususnya ke beliau ya. Teman-teman, ini beliau ini sudah panjang pengalamannya ya, menemani aktivitas-aktivitas training gitu, selalu diawali dengan beliau. Kalau beliau sudah masuk, trainer tuh enak banget gitu ya. Sudah pecah. Pecah. Ya. Ya, Mas Raul, gimana kabar? Ya. Baik ya. Alhamdulillah sehat, Om Hari. Gimana Om Hari, sehat juga ya? Nah, kita tinju terus, latihan terus. Om Hari ini pasti bahagia terus, namanya aja udah Hari Subahagia. Berarti hari-hari penuh bahagia. Oh, ya. Saya juga punya bubble nih. Nih. Saya taunya pakai ini ya. Jadi emang harus sehat ya. Sehat itu penting banget. Exactly. Ya, Mas, kita pengen nih sharing-sharing setelah new normal, setelah mulai tren training online, icebreaker berarti harus bergeser juga ya. Gimana teknik-teknik strateginya? Iya, jadi memang ini challenge ya buat para icebreaker ya, maupun para trainer ya, ketika ada perubahan atau strategi dalam kita beraktivitas. Kalau dulu kita bisa berdekatan dengan peserta, engage-nya lebih cepat ya, kalau offline ya. Ketika online ini penuh effort ya. Tapi sepanjang waktu kita berproses, belajar, ya akhirnya kita bisa beradaptasi. Ya, itulah sebenarnya inti dari sebuah action ya. Kalau kita mau berubah ya pertama yang dilakukan adalah action-nya dulu. Ya. Dan berkat kita sudah action beberapa waktu yang lalu, ketika sekarang kita berhadapan dengan situasi harus online, kita sudah siap ya. Jadi siap, ya. Ya, challenge itu akhirnya terkikis. Oh, kita jadi sudah lebih terbiasa gitu Om. Ya, ya, ice breaking juga bisa online juga gitu. Online istilahnya ice breaker secara offline di convert ke online. Nah, ya ada yang bisa, ada yang kalau nggak bisa nggak usah dipaksakan ya. Ya, ya sebenarnya ala bisa karena terbiasa itu benar ini. Ya. Ya di awal-awal saya juga merasakan itu. Sebenarnya Mas, fungsi, berat ya. Fungsi icebreaker itu apa ya? Ya pertama fungsi sebenarnya gini, saya pengen coba menjuruskan versi saya ya. Iya. Kan ada istilahnya sebenarnya kalau saya nih ice breaking tuh sesinya, kegiatannya namanya sesi ice breaking, pemecahan situasi kegiatan ya, ice breaking. Sebenarnya goalsnya nanti sampai es melting ya. Kalau udah pecah kan, kemudian cair ya, yang tadinya masih kaku, peserta ini siapa sih, ini mau ngapain lah. Kalau sudah dikasih kegiatan ice breaking, mereka lebih menerima, lebih terbuka. Seperti itu. Nah, orang yang melakukan ice breaking itu kita sebut namanya ice breaker. Seperti itu. Dan tujuannya tadi supaya peserta fokus, peserta enjoy. Enjoy ya. That's it. Karena kan gini Om, kalau dalam sebuah kegiatan baik offline ataupun online ya, menurut sebuah penelitian, ini itu ya bukan saya nih, ada tokohnya, itu fokus peserta itu paling keren 15 sampai 20 menit pertama menurut penelitiannya ya. Nah, makanya kemarin kita saya baru baca kasih penelitian aktivitas-aktivitas ice breaking supaya fokus. Gimana gimana penelitiannya, Om? Yang benar yang mana? Bukan, Mas, benar. Sekarang malah sudah ada surveinya untuk online itu cuma 10 menit. Oh, lebih inilah ya. Ternyata ya kalau online ya. Oh, iya iya, betul. Jadi betul. Mereka survei bahwa apa peserta training online itu rata-rata Anda akan kaget kalau mereka
tahu yang mereka lakukan. Mereka ngomong, mereka makan, mereka sambil main game, sambil rebahan, sambil digelendotin pasangan. Wah, macam-macam. Jadi ternyata Iya, betul betul. surveinya malah yang terbaru yang online ya, yang tadi 15-10 Oh ya. online. Ternyata 10 menit Offline. loh. Wah, itu lebih berat lagi tuh tantangannya buat buat para pembicara, para trainer. Betul betul betul. Nah, itu valid juga berarti datanya ya. Nah, nanti Tapi nanti memang kondisi online lebih challenge juga karena kan kalau kalau offline kita bisa lihat peserta kita dia memperhatikan apa tidak. Kalau online kan kalau udah di no video kita nggak tahu apakah sebenarnya orangnya ada apa enggak gitu kan. maka Seperti perlulah. itu. Jadi kira-kira saya sendiri kalau misalnya berpasangan dengan host yang jago icebreaker kan bisa 15 menit. Ya, kita istirahat dulu. Satu. Oke. Yes, Mas Raul. Hadir. Kalau kita lihat peluangnya ke depan seperti apa nih? Peluang bisnis gitu ya. Apapun Peluang bisnis. dari dunia icebreaker maupun bisnis yang lain kan Mas Raul pasti bergaul juga dengan klien kan gitu ya. Situasinya yang Mas Raul dapatkan di lapangan seperti apa? Oke, pertama mau fokus dulu tentang bisnis yang memang kita jalani ya, hari ya, di bisnis training and development. Jadi memang ini kansnya luar biasa lebar, walaupun sekarang sudah ada yang mulai juga offline ya, untuk training, gathering, atau event-event gitu kan. Ya, berani, sudah ada juga rekan-rekan kita yang sudah melakukan offline, bahkan saya kemarin baru saja akhirnya setelah 4 bulan merasakan kembali sensasi presentasi buat kegiatan offline om. Wow. Ya, untuk gathering atau dalam rangka ulang tahun perusahaan ya, dia mau melakukan acara gitu kan. Ya, Tapi artinya ada sebenarnya nanti jual benar-benar produk ya. ya offline sudah mulai nih di Agustus ini. Tapi di sisi yang lain banyak juga perusahaan-perusahaan yang masih wait and see. Ini sebenarnya sudah aman apa enggak segala macam. Jadi mereka ada yang nggak mau ambil risiko, ya udah mending online lah yang diambil. Jadi justru peluangnya semuanya malah tambah banyak Tambah gitu. banyak. Offline, iya offline ayo online ya. Iya, offline walaupun ada ketentuan protokol kesehatan segala macam ya yang bisa jadi audiensnya tadinya bisa banyak banget sekarang harus disesuaikan. Tapi kalau di online ketika kita masih tetap jalan juga. Lihat peluang ada itu ya Mas ya. Oh iya, peluangnya justru banyak Om. Kalau tren di mana-mana sekarang online bertim dengan meeting Mas gitu. Zulfikar juga ya. Yes, betul. Ramai lah ya. Jadi seru, seru. lingkungan aman Mas ya, lingkungan. Aman, aman, aman. Aman, ya. Aman, alhamdulillah. aman. Probability-nya sangat sangat kecil ya. Mudah. Mas Raul, putra Yes. empat ya. Putra empat, hari dua laki-laki, dua perempuan. Kemarin berapa? Tiga ya. Wis, saya menang 1-0 ya. Fungsi icebreaker untuk apa? Keperluan rumah tangga yang harmonis, halo Mas. Oh, wah, ini pertanyaan menjebak nih biasanya ya. Ya, jadi ini penting. Icebreaker di rumah tangga juga penting ya. Kita harus jago-jago untuk membuat luluh pasangan kita. Ya tadi kan kalau kita bicara ice breaking kan sebenarnya itu proses memindahkan state mind ya. Keadaan sebuah pikiran ya. Wah, ini harusnya kemarin saya tambahkan juga materi itu saya jadi baru ingat. Jadi katakanlah tadi yang tadi katakanlah state mind-nya lagi mood-nya lagi A. Kita pengennya yang asik B gitu kan, ya itulah pakai teknik-teknik atau gaya-gaya di ice breaking om. Gitu, intinya biar tadinya cemberut, gimana supaya minimal kalau nggak tertawa, nah senyum gitu kan. Oh, satu contoh, lanjut lagi. Satu contoh, itu kan konsepnya, nah realnya. Really, saya harus nginget-nginget yang mana dulu loh, gini nih. Ya yang harus jadi patokan kalau kita bicara tentang pasangan ya, dalam hal ini seorang suami berarti harus ke istri. Nah, teman-teman ini bocoran ya, yang bocoran tapi pasti orang udah tahu semua om rahasia ini om. Oh ya?
Iya, rahasia untuk meluluhkan wanita adalah di telinganya, Om. Bisikin aja yang romantis-romantis gitu kan. Wah, apalagi yang paling romantis apa, Om? Bun, tolong cek ya, tadi udah ditransfer. Iya. Yeah. Itu romantis banget itu. Kayaknya udah masuk tuh. Wah, itu langsung berbunga-bunga. Itu isikan maut itu, Om. Gitu. Jadi pakai metode romantis style atau material style. Oh, berarti aman. Ternyata memang dia senyum lagi. Icebreaker tuh banyak manfaatnya ya, tidak? Oh, banyak. Gitu. Karena icebreaker itu juga ini kan, Om. Jadi imun. Mm-hmm. Kalau menurut sebuah penelitian ya yang saya tahu, mm-hmm. orang yang bahagia, ya itu imunnya lebih dahsyat. Apalagi orang gila ya. Tapi kita nggak gila, bahagia. Orang gila itu karena gitu ya. Sakit, ya? Gak pernah sakit ya? Iya, karena dia bahagia terus ya. Iya, dia bahagia yang overdosis ya. Kalau kita ditaker ya, ini bedanya kita kayak gitu sih, Om. Tapi kan menarik loh, orang gila gak pernah sakit itu. Kenapa keren? Iya, ya menarik aja kan, orang gila gak pernah sakit. Jadi sebenarnya mungkin juga karena sakit itu kan perintah dari otak kan. Otaknya sudah tidak connect ya nggak sakit, maka ada anestesi segala macam tuh nggak tahu apa yang diputus. Nah orang gila kita lihat kan kadang kalau ketawa terus tapi ya sakit. Coba nggak pernah ada kan orang gila sakit ginjal, usus buntu, batu empedu. Iya. Menarik. Ya, icebreaker juga untuk meeting gitu ya, ketemu orang kaku-kaku bisa ini. Wah. Sejak kapan sih Mas? Mas Raul fokus di icebreaker sampai mendirikan icebreaker academy misalnya. Asik. Ya jadi ketertarikan saya di dunia training ya diawali dari dunia training outbound ya, outbound training. Outbound. Jadi sekitar 11 tahunan yang lalu lah selepas lulus dari sebuah universitas di kawasan Tangerang Selatan, saya nggak nyebutin nama kampusnya ya Om, sebut aja inisialnya UIN. UIN ya. Saya nggak nyebutin kampusnya, saya nyebutin inisialnya aja. Inisialnya doang, UIN ya. Kayak gitu ya Om. Nah itu, kenapa? Ciputat. Oh iya di Ciputat kan Tangerang Selatan Om. Ya, ya di sekarang kampus itulah ya. Gulus ke sana. Jangan sebutkan kampusnya. Jangan aja sama lokasinya dekat-dekat Legoso gitu. Oh iya. Dekat Polsek gitu ya. Saya nggak nyebutin namanya lah kalau nyebutin takut promo gitu. Kalau saya lulusan kampus itu ya, kampus UIN itulah. Ya jadi setelah pas lulus ya seperti kebanyakan mahasiswa kan? Ya padahal saya sebelumnya malah udah kerja tapi pengen berganti profesi gitu. Oke. Nah, itu ceritanya lulus saya ada teman gitu. Nah, ternyata dia bermain di training outbound di daerah situ ada tempat wisata namanya situ Gintung. Nah, di situlah saya kemudian ketemu dengan outbound. Pas seneng ya, asik ya. Dan ini dapat passion saya karena dulu waktu saya di kampus IAIN dulu sebelum jadi UIN ya. Karena saya masuknya di IAIN, keluarnya di UIN, Mas, Om. Lama itu. Karena diubahan ya. Ya itu saya senang dunia UKM, unit kegiatan mahasiswa, salah satunya di UKM, ada UKM PSM, paduan suara mahasiswa. Jadi mereka tuh biasa bikin konser segala macam. Kalau yang lain di paduan suara itu pengen jadi penyanyinya, saya justru pengen jadi seorang MC-nya, Om. Yang menyapa peserta, bikin seru peserta, justru gitu ya, ada organisasi-organisasi. Okay, jadi tergulung, tertarik, tergulung. Sudah lama. Outbound kesana kemari, wah jadi kesana kemari selalu diminta untuk support jadi icebreaker-nya ya. Jadi icebreaker-nya masih lama. Jadi lama, siapapun trenernya minumnya teh botol. Gitu ya. Wah itu memang sudah didesain sedemikian rupa, Om. Ini honestly it works gitu loh. Apa yang kita pikirkan akhirnya
terjadi ketika waktu itu, oke, apapun profe apa trainernya, apapun provider outboundnya, apapun pembicaranya, konsultingnya, ya SBK-nya Rahul lah gitu yang ngisi. Ya, itu akhirnya alhamdulillah saya bisa kemana-mana ya, dari sampai skill ke Bangkok segala ya. Oh ya, ke Thailand. Wah, itu luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya menikmati proses itu. Karena saya suka jalan-jalan juga, Om. Ya, traveling. Traveling. Sangat menarik. Itu. Sama ya, sama Om Hari ya. Mantap. Sebentar. Oke. Okay. Yes. Oke, okay, Om Hari. Wah, luar biasa ya. Dari tadi saya ditonjokin mulu nih. Ini itu. Gantian sekarang saya tonjok balik. Pak Hari. Ya. Ya, nih. Berat nih. Om Hari. Yes. Ya, Om Hari ini kan dikenal sebagai motivator perubahan, dan di sepanjang saya berkarir di dunia training, itu kan yang selalu digaung-gaungkan adalah perubahan ya. Yes. Dalam sesi apapun lah, ujung-ujungnya mereka mau berubah dari yang tadinya udah good jadi great gitu kan. Katakanlah kalau punya yang tadinya di bawah jadi naik gitu kan. Ya. Seperti itu. Sebenarnya perubahan itu secara sederhana apa sih maksudnya, Om? Perubahan itu orang belajar pasti berubah sebenarnya. Nah, kalau definisi belajar versi Om Popa kemarin, bahwa orang belajar itu melakukan hal sama dengan cara berbeda. Jadi kalau kita dulu mandi di sungai, wah pagi jauh gitu, lama-lama bikin sumur. Sama-sama mau mandi tapi bikin sumur. Sumurnya sudah kerek, aduh ngerek kok capek, akhirnya bikin sumur pompa, aduh pompa kok capek, akhirnya bikin sumur jet pump gitu. Jadi artinya belajar itu memang membuat orang berubah. Nah, berubah itu improve. Caranya adalah belajar, rajin bekerja, orang pasti bertumbuh. Jadi perubahan yang baik adalah perubahan dari baik ke lebih baik. Bukan perubahan dari buruk ke yang baik, itu pasti berubah ya. Kalau orang buruk pasti pengen berubah. Nah, yang perlu distimuli ini kan kita bikin perubahan terus, baik ke lebih baik, baik ke lebih baik, baik ke lebih baik. Jadi selalu di kepala ini nanya apa supaya terbangun kegelisahan yang positif. Nah, kalau kita tanya ekspektasi customer pasti kita gelisah, terus kita bikin improvement. Tanya ekspektasi istri pasti gelisah, kita bikin improvement. Tanya ekspektasi siapapun customer kita, kita bikin improvement. Kira-kira gitu. Jadi kita harapkan di time to change itu orang punya proaktif gitu ya, punya kegelisahan positif bahwa selalu ada cara yang lebih baik. Oke. Jadi kita diharapkan terus berubah dan berubah terus ya. Ya. Nah, ini jadi kayak ingat ini, Om. Kalau saya kan penonton superhero ya, superhero jadul ya. Jadi kalau dulu Om tahu ya, itu ada superhero namanya Kitaro Minami, berubah satria baja hitam. Apakah berubahnya kayak gitu ya, Mas? Jadi maksud Om. Apa yang satria baja hitam? Iya. Ya, kalau dia pakai wujud aslinya enggak bisa memenangkan musuhnya, ya dia harus berubah kan? Kalau dia nggak bisa memenangkan sendiri, ada yang bergabung kan gitu ya, dari 6 orang jadi robot besar. Ya nggak apa-apa, termasuk kita ini mungkin untuk klien-klien besar nggak bisa saya handle sendiri. Nah, saya gandeng Mas Raul gitu, atau Mas Raul mungkin dari sisi energizer lah butuh orang yang memotivasi, gandeng saya kan. Itu sebenarnya inspirasi Satria Baja Hitam nih. Artinya memadukan 2, 3, 4, 5 kekuatan menjadi kekuatan yang lebih besar untuk bisa mengalahkan atau target-target yang lebih besar. Bagus juga tuh Satria Baja Hitam. Berubah, ya. Oke, luar biasa ya. Om Hari, lanjut ya. Okay. Ini saya jadi semakin ingin berubah menjadi yang lebih baik ya. Apalagi ini di masa pandemi ini kan banyak sekali perubahan ya. Dan masyarakat seakan dipaksa berubah. Wah, gimana caranya kemudian mengelola hati kita agar siap dengan perubahan-perubahan yang mungkin tadinya kita nggak mau berubah aslinya, tapi karena lingkungan kita memaksa itu, ya udah harus ngikutin berubah. Contoh katakanlah sekarang nih bahwa
Tadinya kita boleh bersosialisasi dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, berapapun. Sekarang dirubah, harus nggak boleh kayak gitu lagi, gitu. Harus menyesuaikan. Katakanlah dulu kita bisa bikin kegiatan, event gitu, atau training, berapapun orangnya, ayo, kapanpun, dimanapun. Sekarang harus dirubah, ada yang online. Nah ini menyikapi perubahan-perubahan yang dipaksa ini seperti apa, Om? Ya sebenarnya, kenapa dunia ini isinya bukan dinosaurus kan? Kalau kalau yang kuat, yang besar, yang menang, dinosaurus penuh pasti. Tapi ternyata manusia, nah manusia itu ternyata makhluk Tuhan yang paling adaptif, jadi paling bisa menyesuaikan diri. Jadi kalau kita ada perubahan, entah ini karena corona, ya kita harus segera adaptif, menyesuaikan diri. Walaupun adaptif itu bisa ada dua ya, adaptif yang sifatnya pasif, adaptif yang sifatnya aktif ya. Adaptif sifatnya pasif itu kira-kira kalau income-nya turun ya udahlah, kemarin makan telur, sekarang makan sambal ya. Itu adaptif pasif kan, sama-sama adaptif gitu. Jadi ulet dalam kemiskinan, tahan dalam kemelaratan gitu, itu bisa jadi. Tapi ada segera adaptif membuat terobosan-terobosan ya. Contoh Mas Raul bikin trainingnya online gitu, bikin panggung secara virtual, itu termasuk adaptif yang aktif. Nah, jadi kita mesti berpikir adaptif yang kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Dan ajaibnya memang setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya, itu ajaib banget itu. Setiap masalah, jadi ketika ada masalah ya cepat-cepat nih orang-orang yang kreatif membuka pikirannya. Satu lagi fokus ya, semua yang kita fokuskan kan akan membesar nih. Fokus mau cari jalan, fokus mau cari jalan, fokus mau cari jalan, nemu tuh. Jadi kalau kita fokusnya ke yang negatif, pasif ya, ya terpuruk sudah. Jadi memang ya, 4 bulan ini saat yang ujian nih ya, kayak saringan. Ya walaupun tetap secara sosial harusnya kita tetap peduli juga kanan kiri kira-kira kan gitu ya. Betul. Sisi pribadi, sisi bisnis ya udah gimana supaya bisa survive, syukur-syukur bisa bertumbuh. Oke, siap, luar biasa. Oh, Om Ari masih bisa bertumbuh, Pak. Ini tonjokan berikutnya nih, Om. Bertumbuh. Ini tumbuh ke mana nih? Ke samping, ke depan, ke atas. Jadi kalau pertumbuhan tinggi badan, saya tumbuh ke depan nih. Dan melebar. Tanya juga nih dengan adanya training online, saya sudah nggak perlu khawatir soal tinggi badan kan? Dalam screen udah bagus. Kalau di screen kita sama ya. Mas Raul bisa pantun ya? Bisa dong, Om. Sekarang kita mesti uji pantun ya sama Mas Raul, tes terakhirnya nih. Oke, ayo, mari kita berpantun, Ria. Siapa dulu mulai? Pantunnya langsung bales-balesan. Ya, terserah. Oh, bukan. Maksudnya saya mau bikin isinya, Mas Raul bikin lampirannya, betul ya? Oh, boleh-boleh. Ya, kasih clue-nya dulu dong, Om. Ya, supaya training online tetap semangat, kita harus selalu aktif. Terus saya lanjutin ya ini ya? Iya, Mas bikin umpannya. Supaya training online tetap semangat, kita harus selalu aktif. Aduh, saya belum connect ini, harus diapain ini? Pantun begini. Bikin umpan. Ini pantun. Atau yang pendek dulu, yang pendek dulu. Pendek dulu, pendek. Coba kayak gimana? Maksudnya, coba. Jangan ngantuk. Terus? Ya udah, Mas bikin umpannya. Misalnya makan emping sama getuk, kayak gitu. Oh, kayak gitu. Iya. Boleh yang pendek-pendek dulu nih. Ya, pendek-pendek dulu ya. Kalau ya, training jangan ngantuk. Kalau training jangan ngantuk. Mari kita minum jamu kluthuk. Jamu kluthuk. Enggak, Mas, bikin umpannya. Oh, gitu. Jadi, misalnya pergi mancing dapat anduk gitu, kalau training jangan ngantuk gitu ya. Oh, di depan ya. Iya, diterusin. Oke. Ini challenge ini. Siap. Saya harus mikir ya.
Alright, cobalah. Yang nonton video, tolong subscribe. Kemarin saya makan serabi. Apa subscribe itu ya? Nyambung ya. Nyambung gitu. Aduh. Yang nonton video, harap subscribe. Sekarang juga, kalau nyerah nih. Aduh, pandannya lucu-lucu sih. Buah mangga, buah kedondong. Orang Purwokerto. Nah, ini tes nih, bahasa Jawa. Saya Portugal, Pak. Ngomong Jawa iso? Iso, ngapa-ngapa. Berarti ini kudu di ngomong ke Jawa ya. Ora anjir. Kata-kata sing bahasa Indonesia harus bahasa Jawa ya. Coba. Kemarin saya merokok jarum 76. Bahasa Jawanya ya. Bahasa Jawa. Wingi. Ini bahasa Jawa halus sama bahasa Jawa ngapak? Bebas. Wingi nyong rokok jarum pintu 6. Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini jarum apa ya? Dom. Dom ya, dom-doman. Oh iya, dom. Ya. Oh iya, iya. Wingi nyong rokok dom pintu 6. Ya, pintu 6. Itu mulu 6. Lagian jarum kan tadi merek. Oh iya. Siap, dom-doman, ya. Lanjut main kayak apa lah, nyong bisa bahasa Jawa. Coba Mas kalau energizer pakai ngapak. Nah, ngapak-ngapak ya? Katanya audiennya 1000 dari perusahaan BUMN lagi di gedung di hotel lah ya. Terus? Ya. Terus ngapak? Karena acaranya di Cilacap. Oke, baik. Bapak-Ibu sekalian, Seki, siap kabeh ya. Aja ngene-ngene, ayo ready, jawab ready. Ya, coba ya. Kayaknya harus medok kayak ini, kayak ini. Jawa Tengah, nih, Banyumas ya. Ayo ready, jawab ready, Mas Bro. Oke, ready. Jadi harus lagi. Nah, gitu lah ya. Ya, itu teman-teman sahabat kita Om Raul Rahman, beliau master di bidang icebreaker ya. Ya. Tip-tipnya yang bisa kita manfaatkan untuk keperluan acara-acara ya. Acara ini banyak banget loh Om yang bisa kita mainkan dengan teknik-teknik icebreaking ini ya, nggak hanya di training loh buat acara arisan, neonia. Nah, orang kalau udah punya teknik ice breaking itu akan jadi bintang lah di acara itu. Karena bikin seru kan, ya. Padahal sederhana doang loh. Cuman katakanlah, oke, ya teman-teman, kita akan berhitung angka ya. Nih, oke. Katakanlah peserta kita, yuk kita bikin lingkaran. Oke, ya. Sekarang cuma berhitung doang ya. 1 sampai berapa jumlahnya, katakanlah ada 20 orang teman-teman kita nih, berhitung 1, 2, 3, 4, sampai 20. Oke, challenge berikutnya ya. Sekarang siapapun yang dapat angka nomor 4 dan kelipatannya, katakanlah kelipatan 4 itu 4, 8, 12, 16, 20 ya. Itu harus kasih energi positif buat kita semuanya. Oke, bisa? Jadi kalau Anda dapat angka 4, nggak boleh menyebut angka 4, tapi harus loncat sambil bilang boom. Wah. Wow. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, boom. Wah. Wow. Iya, kayak gitu. 5, 6, 7, boom. Wah. Wow. Dan seterusnya. Yang unik, nanti kalau games ini biasanya orang akan latah, Om. Yang apa orang kelimanya ikutan boom. Wah, itu yang bikin seru. Nanti yang salah kita taruh di tengah. Wah, itu bikin seru padahal simpel banget game-game ice breaking itu ya. Ya. Jadi teman-teman bisa belajar, ada acara nggak Mas? Oke, yes. Kita deket-deket ini akan mengadakan ice breaking explosive class online ya. Ya, ini buat teman-teman yang ingin menggali lebih jauh tentang teknik-teknik ice breaking baik di offline maupun di online, sebenarnya sudah nggak ada di kotong itulah. Ya, semuanya bisa kita mainkan lah ya, kecuali barangkali yang butuh interaktif berdua-berdua itu yang harus ada penyesuaian ya. Tapi selebihnya kalau kita misalnya, bisa mainkan.
nggak sempet, apa kan ada buku ya, Mas udah nulis buku Oh kan? iya, ada juga bukunya, buku Amazing Speaker. Ntar ya, saya cari buku mana bukunya, saya ambil dulu buku Speaker-nya. Nah, nanti siap di situ kita kulik juga pengalaman tentang bagaimana persiapan menjadi seorang Speaker yang amazing. Wah, Amazing nanti Speaker. kita gali, kita kulik bareng-bareng dari buku Amazing Speaker ini di pelatihan eksklusif kita yang rencananya tanggal 27 Juli 2020 minggu depan ya. Wah, Yes. jadi kita Teman-teman bahas ikut habis. Oh, ikut ya. Dan nanti bisa dapatkan buku Amazing Speaker ini. Om dong. Hari nanti saya kirimin, insya Allah. Ah, thank you. Ya. Segera. Oke ya. Baik, baik, baik. Oke. Recommended nggak ini Om bukunya Om? Kenapa? Recommended kah untuk dibaca? Wah, buat trainer, buat icebreaker, buat siapapun sebenarnya, ketika Anda ingin memecahkan suasana menjadi lebih seru, pas arisan, pas ngumpul, pas reuni, banyak manfaatnya. Bahkan untuk keperluan bermain dengan anak-anak, ada tuh game-gamenya tuh. Termasuk di rumah bisa jadi seru tuh. Jadi Dengan buku ambil. ini, ya, berarti bisa kita jadi referensi juga ya, Om Ari ya. Ya. Jadi Ya, dan konsep-konsep icebreaker-nya kan dapat. Jadi ide itu nggak cuma koleksi Mas Raul yang sudah banyak, tapi teman bisa bikin sendiri juga. betul. Ya, dan buku ini teman-teman, for info ini terinspirasi juga dari Coach Hari Subagja ya, yang sudah duluan luar biasa punya buku yang bikin ngakak ya. Create haha. Nah, ini gimana caranya bikin peserta kita selalu ketawa, tersenyum, bahagia. Wah, Ya, ini karena memang apa ya? create haha. Gimana? Kalau lihat survei tadi 10 menit, 15 menit orang jadi bosen, kita mesti bisa menjaga stamina audience. Plus stamina trainer, pembicara itu memang energinya di audience. Jadi kalau audiennya on, suasananya bagus, kepala terbuka, gembira, masukin ilmu, nggak ada yang nolak. Betul, betul. Karena orang lebih senang di entertain dibanding di educate ya, di Yes. awal ya. Jadi kita enter dulu dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Gitu ya, Om Sip, Hari ya. mantap nih. Alright, alright, alright. Oke, Siap, siap. baik. Mas Raul, saya tuh Siap. sebenarnya agak penasaran dengan Mas Raul sama Mas Zulfikar beratan mana ya? Beratan mana? Sebentar, ini pakai skalanya apa, Om? Saya Skala ini timbang. beda. Iya, ini skala meter, ini timbangannya beda, hasilnya beda. Ya, skala timbangan dosa ya. Kalau ngomong dosa nih ya, Mas Raul ya. Kita ngomong agak serius spiritual apa spiritual dulu. Spiritual. Saya langsung tegang kalau spiritual. Aduh, aduh, aduh. Ini Tuhan dan malaikatnya itu kan sudah ada servernya yang mencatat dosa-dosa dan amal-amal kita ya. Ya. Nah, kira-kira grafik dosa sama grafik apa pahala ini gambarnya kayak apa sekarang? Kayaknya banyakkan dosanya tuh. Aduh, saya harus banyak istighfar lah pokoknya. Waduh. Apakah icebreaker bisa mengurangi dosa menambah pahala ya? Saya yakin sih itu. Ya, karena kan membuat orang bahagia dapat pahala juga ya, hartanya ya. Iya, which is yang tadinya orang melamun gitu kan, orang nggak punya semangat ya, dikasih aktivitas speaking tadi, berpikiran terbuka, bahagia, akhirnya mendorong dia bergerak lebih baik ya, memotivasi. Nah, padahal tadi kalau di Icebreaker Academy kita punya tagline juga, Om Hari. Yes. Simple act, big impact. Simple act, big impact. Ya, walaupun sebenarnya nggak simple ya, harus ada teknik-teknik yang harus kita pelajari, tapi kita coba meng-create-nya sesimpel mungkin, sederhana mungkin, aktivitas icebreaking itu. Tapi harapannya, kita punya goals. Jadi, icebreaking kita, icebreaking with meaning, Om. Nah, jadi nggak cuma hahaha-nya aja, tapi sebenarnya apa sih insight-nya? Jadi ada big impact-nya. Contoh kayak tadi games yang energi boom itu kan. Oh, ternyata kita harus fokus ya. Iya. Jadi kita juga nggak boleh latahan ya. Kan itu seru ini begitu. Oh, ternyata ada insight yang bisa kita gali. That's it.
Ice breaking with meaning. With meaning, mantap. Simple act, big impact. Exactly. Amin, amin, amin. Baik, Mas. Terima kasih banyak nih waktunya nih. Mudah. Sama-sama, Sifu. Seru ya, teman-teman. Kapasitas berapa, Mas? Bisa 1000 ya? Bisa, cuma karena kita ini eksklusif ya, kita mulai dari 25 sampai 50 orang dulu. Nah, itu mah. Ya, dan for info teman-teman, kita juga lagi menggelar kelas buat para trainer, para facilitator yang ingin bergerak di facilitator online. Karena ini kan request atau demand untuk kegiatan online semakin banyak kok. Ya, per 2 minggu ini saja kita sudah kemarin melaksanakan virtual team building untuk sebuah BUMN di daerah Jawa Tengah. Itu peserta ada kenapa? Virtual team building ya. Exactly, that's it. Itu kira-kira gambarannya seperti apa, Mas? Oke, jadi ini tadi karena kita harus beradaptif ya dan kondisi sekarang, mereka pengen happy, mereka pengen senang berinteraksi dengan teman-temannya, tapi karena keterbatasan waktu, keterbatasan aturan ya, yang nggak boleh, belum boleh berkumpul dalam jumlah banyak, ya tadi mereka kita satukan di virtual meeting tadi, di virtual training ya. Jadi kita bikin sebuah program virtual team building ya, kemarin sudah pecah telur akhirnya ada, walaupun virtual training sudah ada sebelumnya. Untuk virtual team building ini kita kemarin peserta ada 120-an orang dan tetap seru ya, walaupun dengan berbagai kendala ada ya, katakanlah jaringan dari pesertanya yang nge-lag kok nggak bisa ada soundnya gitu, atau putus-putus videonya ya, tapi dengan keterbatasan apapun kita tetap bawa happy. Dan minggu depan insya Allah kita ada lagi kegiatan, jumlah peserta yang lebih banyak om, ada 180 peks karyawan dari sebuah BUMN di Jawa Timur, mereka juga mau virtual outbound. Kemarin kita, yang unik kemarin om, ini sharing ya, baru kali ini kita meeting presentasi online, saya ada di Banten nih, di Tangerang Selatan, kliennya ada di Jawa Timur, dan kita tonton di sebuah screen ya, jadi panitianya itu dari pimpinan-pimpinannya sambil diskusi di sebuah kafe gitu, nontonin saya dan tim gitu, presentasinya lewat itu. Ini yang, wah, the future is now, gitu. Masa depan sudah ada sekarang, bahwa kalau dulu kan kita lihat film, things, ya mungkin tinggal waktu doang tuh yang kemudian pakai hologramnya, kayak gitu kan. Kalau kita nonton film-filmnya Iron Man lah atau apa, minimal sudah mulai ke sana lah. Kita nggak harus ke Jawa Timur, tapi klien kita bisa engage dengan kita bisa menjelaskan, oke ya, kegiatannya nanti seperti ini, dan ya, itu luar biasa. Sangat menarik. That's it. Dan apalagi nih om, bayangin di September ini kita sedang persiapan, insya Allah kalau insya Allah dilancarkan, itu ada virtual gathering om. Pesertanya ada berapa? Pengen tahu? Ada 1.500 orang. Plus dengan keluarganya, dengan pasangannya, which is kurang lebih ada 3.000 orang. 3.000 orang. I can imagine 3.000. audience di ruangan Zoom. Itu kemarin saya presentasi itu dan alhamdulillah tanggapannya positif ya. Jadi itu semakin membuat kayaknya itu presentasinya mesti di-share itu di YouTube. Walau-walau ini saya share di Facebook dulu lah. Suasananya kayak gimana. Itu gokil loh. Ya. So, buat teman-teman trainer, motivator, facilitator, siapapun Anda, teruslah beradaptasi seperti yang tadi disampaikan oleh Om Hari, ya kita harus menyesuaikan diri kalau ingin tetap eksis dan sukses ya Om ya. Ya amin. Memang gitu. Aktif, create sesuatu ya, sesuatu yang baru. Exactly. Kalau kita ada teknik, ilmu, ya kita share saja, bisa bermanfaat buat orang lain kan ya. Betul. Menarik, karena juga di sisi lain orang lagi nyari solusi seperti apa. Ketika teman-teman termasuk para penonton video ini, jika Anda punya ide-ide, share saja, berbagi ilmu, berbagi teknik, berbagi pengalaman, itu mempercepat. Karena kita hidup ini nggak bisa menjalani semuanya sendiri, nggak cukup waktu lah. Kita butuh pengalaman orang lain, kita butuh sharing orang lain.
Oke, baik Mas Raul. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin suatu saat kita ngumpul lagi, tonjok-tonjokan di sini ya, agar hidup kita bisa on dan juga oke. Om, Yes. sebentar. Yes. Setelah saya ditonjok-tonjokin, saya nyonyokin Om, saya mau kasih sesuatu, boleh nggak? Boleh, silakan. Oke, Om, tangannya boleh kayak gini, Om. Boleh. Ini gaya bucin ya, budak cinta yang sekarang kan. Sambil ikuti kata-kata saya, boleh Om Hari ya? Oke, siap. Oke ya, sebentar ya. Sebentar, ini ada gayanya soalnya, Om. Harus sesuai, Om, seperti ini. We love you. We love you. Kurang, harus dari hati dong. We love you. We love you. We support you. We support you. You are keren. Keren. Yeah, keren. Thank you banget, Om Hari. Terima kasih. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Mas Raul Rahman. Ya. Oke, okay, bye-bye. Thank you, Om Hari, semuanya.